menyembah Tuhan, dan terlebih lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama dengan kesungguhan hati kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih Tuhan kalau Engkau masih mempercayakan kami hari ini untuk kami boleh berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Kami mau Tuhan mengawali hari ini dengan perkenananmu. Engkau boleh menjamah setiap hati kami juga pagi hari ini Tuhan. Kami siap datang kepadamu pagi hari ini. Biarlah Tuhan pagi hari ini kami boleh mendapat sesuatu yang baru. Kami boleh mengalami terobosan yang baru. Terima kasih Tuhan.
Mazmur 91 ayat 1-16. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mazmur 92 ayat 1-16. Tuhan, Hakim yang adil. Mazmur, nyanyian untuk hari Sabat. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi namamu, Ya yang maha tinggi, untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam, dengan bunyi-bunyian 10 tali dan dengan gambus, dengan iringan kecapi. Sebab telah kau buat aku bersuka cita, ya Tuhan, dengan pekerjaanmu. Karena perbuatan tanganmu aku akan bersorak-sorai. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaanmu, ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancanganmu. Orang bodoh tidak akan mengetahui, dan orang bebal tidak akan mengerti hal itu. Apabila orang-orang fasik bertunas seperti tumbuh-tumbuhan, dan orang-orang yang melakukan kejahatan berkembang, ialah supaya mereka dipunahkan untuk selama-lamanya. Tetapi engkau di tempat yang tinggi untuk selama-lamanya, ya Tuhan. Sebab sesungguhnya musuhmu, ya Tuhan, sebab sesungguhnya musuhmu akan binasa. Semua orang yang melakukan kejahatan akan dicerai-beraikan. Tetapi kau tinggikan tandukku seperti tanduk banteng. Aku dituang dengan minyak baru,
Mataku memandangi setruku, telingaku mendengar perihal orang-orang jahat yang bangkit melawan aku. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Mazmur 93 ayat 1-5. Tuhan Raja yang kekal. Tuhan adalah Raja. Ia berpakaian kemegahan. Tuhan berpakaian berikat pinggang kekuatan. Sungguh, telah tegak dunia, tidak bergoyang. Tahtamu tegak sejak dahulu kala, dari kekal Engkau ada. Sungai-sungai telah mengangkat, ya Tuhan. Sungai-sungai telah mengangkat suaranya. Sungai-sungai mengangkat bunyi hempasannya. Daripada suara air yang besar, daripada pecahan ombak laut yang hebat, lebih hebat Tuhan di tempat tinggi. Peraturan-Mu sangat teguh, bait-Mu layak kudus, ya Tuhan, untuk sepanjang masa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Sungguh mengingatkan kami Tuhan untuk kami hidup semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Dan biarlah Tuhan hari ini Engkau sertai, Tuhan tuntun, Tuhan lindungi, jauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bahkan maut sekalipun ya Bapa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.